Dihukum penjara 56 bulan selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menculik ejen jualan kosmetik Rosna Zirah Muhammad Naim tahun lalu. Tertuduh Muhammad Hafizi Muhammad Arifin, 27 tahun, membuat pengakuan itu di Mahkamah Stesen Pasir Mas, Kelantan. Seorang lagi tertuduh, Cik Nur Hafizi Cik Nur, 32 tahun, yang bersama melakukan penculikan masih bebas. Media sebelum ini melaporkan mangsa dilarikan sekumpulan lelaki pada 13 September tahun lalu. Pihak berkuasa Thailand telah menyerbu dua rumah di tepi Sungai Golok yang menjadi lokasi mangsa disembunyikan. Perselisihan faham antara suami mangsa dengan ahli sindiket dadah dipercayai menjadi punca wanita itu diculik.